Ini Molukan, Molukan yang kemarin dari baby banget, Gilang Dirga itu dikasih PS5 sama Raffi Ahmad. Gue bilang, gak mau Vi, gue minta burung aja deh, burung yang dibeliin sama Raffi Ahmad. Lebih mahal tuh burung daripada PS5. Ah, lu ngikutin si Fadil, lu si Ocong. Giveaway! Setelah pemenangan double ada juga sepeda lipat, ini dia giveaway tahap akhir Road to 7M Subscribers The Hakim Channel. Hadiahnya adalah liburan ke Labuan Bajo. Wow! Dan juga umroh ke tanah suci. Labbaik Allahumma labbaik. Wow, caranya gampang banget. Tinggal follow Instagramnya lembang_pakzu, kemudian renal.komodo dan juga irfan.75. Setelah itu komen di postingan Instagram gue mengenai promo giveaway ini. Gampang banget dan ini tidak kaleng-kaleng. Ini bukan settingan. Ayo, jangan lupa ya pakai hashtag 7M The Hakim. Udah, gitu doang syaratnya gampang. Oh ya, untuk hadiah umroh bisa diuangkan 25 juta rupiah. Wow, hari ini dapat rezeki asik. Oke deh, cus ikutan dan juga ya subscribe Hakim channelnya. Assalamualaikum guys. Ini lagi hujan, gerimis. Jadi kita ini mencoba bagaimana kondisi tempat tangkringan burung-burung paruh bengkok gue. Ternyata kalau hujan itu tampias juga, jebur gitu, lihat deh. Si kakau sampai basah kuyup, maaf ya kau. Maaf ya. Tapi kalau yang paruh bengkok yang lain, kalau yang kakak tua itu kan mereka tuh ada lilinnya gitu kan. Jadi ketika basah tuh enggak bisa langsung basah-basah kuyup banget. Kecuali Makau dan juga African Grey Parrot. Nah, yang ini masih ingat gak? Ini Molukan, Molukan yang kemarin dari baby banget yang diurus suratnya ke BKSDA. Nih tayangannya. Bayu lagi bawa Molukan. Molukan. Ini adalah kakak tua dari Maluku. Dari Maluku. Usia berapa itu? 2 bulan, ah. Hah? Tuh, kayak gitu tuh masih bulu apa namanya? Bulu jarum. Bulu jarum. Nah, ini salah satu suratnya nih. Yes. Ini apa ini? Ini sertifikatnya, dan ini sat DNA. Nah, sekarang udah gede, si Molu udah gede, si Molu udah gede, gede, iya gede. Takut jatuh. Dia juga kena basah barusan. Udah gede, si Molu, dan juga di sini ada Bayu datang sini nganterin burung yang dikasih Raffi Ahmad. Jadi kan Gilang Dirga, Mario sama Eda tuh dikasih PS5 sama Raffi Ahmad. Nah, kalau gue kan nggak suka, gue bilang nggak mau Vi, gue minta burung aja deh. Ya udah cari burungnya, aja udah ada burungnya, dibayarin sama Raffi. Ini burungnya, ini. Nih, Mas Bayu nih. Ayo, kalau IG-nya apa Mas? Bayu Suba. Bayu Suba ya. Dan ini burung yang dibeliin sama Raffi Ahmad. Oh iya, situ juga ada adik ipar gue itu. Oh, Mas Bagus, Yugi, dan juga temennya tuh Teddy. Nah, halo. Teddy ini suka binatang juga, suka burung-burungan juga, jadi di sini survei membuktikan totet. Lu suka yang cempaka katanya? Cempaka sama yang ini nih. Yang ini? Tapi belum punya. Belum punya. Langka banget. Masih jarang karena ini kakak tua baru. Wih, keren. Keren banget nih ini. Kalau yang suka burung paruh bengkok bisa mengidentifikasi ini burung kakak tua apa. Keren banget ini dikasih sama Raffi Ahmad. Keren banget tuh, kita lihat ininya, jambulnya warnanya seperti ini nih. Nih, ngasih nih, warnanya gini nih tuh, ada orange-orange gitu, bukan kuning, tapi orange. Ya, okay. Matanya agak kebiru-biruan, aduh takut terbang. Okay, matanya ada kebiru-biruan dikit gitu, okay. Terus udah gitu juga, badannya besar, okay. Terus bulunya juga ada semburat-semburat kuning ini ya? Ada semburat-semburat kuning. Kakak tua apakah ini? Kakak tua Sultan. Maksudnya Sultan Andara gak suka gue. Maksudnya suka juga ini burung? Suka banget. Coba pegang. Oke.
Ini kita dapat tambahan 2 burung, masih ada tangkringan. Tangkringan masih ada. Ada ya. Ini yang dua-duanya nih Mas Bayu. Ya. Yang mana yang sudah bisa nangkring? Ini. Yang si Molu. Ya, Molu bisa nangkring. Ya udah coba kasih itunya. Ini enggak terbang ya? Enggak. Belum terbang. Pasti terbang lah. Iya. Adik ipar gue masih single ya, masih sendiri guys ya. Ya. Jadi dipilih dan dipilih ya. Oke. Nih kita pasang dulu buat si Molukan. Sambil dipasang, Molukan ini biasanya kan teriak-teriak banget ya. Terus ini kok dari tadi diem? Belum. Huh? Nanti kalau udah menyesuaikan tempat baru dia. Baru rebut. Tenang. Molu tenang. Ini tenang ya. Ini buat keamanan kamu juga ya sayang. Oke, resmi Molukan tinggal di sini. Dan kita akan telepon Raffi Ahmad. Mudah-mudahan diangkat ya. Dari tadi gue WhatsApp nggak dibales, kayaknya masih tidur atau apa ya? Mas Bayu, pemeliharaannya gimana nih? Ini kan usianya masih kurang lebih 5 bulan. 5 bulan. Yang ini? 4 bulan. Pemeliharaannya gimana sih kalau bayi gitu? Kalau bayi dia pagi, ini kan masih dibantu Lolo. Tadi udah diajarin sama Ajis juga. Kalau si baby kan enak banget ya? Iya. Nah, mangap dong. Dia nggak gusah-gusah jadinya. Nggak begini-begini. Kalau jadi nanti kalau ngomongnya dia goyang kayak gitu efeknya apa? Selek. Selek. Ya pas tadi. Tapi sedang segitu karetnya. Hah? Gak apa-apa. Masih gede gitu. Iya. Nih, ya. Oke. Dia nerima tuh. Gak lola. Ya. Ya kan? Udah dikasih tahu pagi lolo. Terus siangnya sampai sore dikasih makan aja biar dia bisa belajar makan sendiri. Tapi nanti malamnya kalau dia gak terlalu makan banyak, lolo lagi bantu. Oke. Gitu aja. Yang Molu. Sama itu juga. Kalau ini gue sebutnya kakak tua sultan aja ya. Ya. Ini kakak tua sultan pakai apa? Sama, makanannya juga sama. Dia pagi lolo, malamnya dilolo. Siang sampai sorenya dia belajar makan. Kita makanan lolonya ada kan? Ada. Ya berarti PR kita adalah telepon si itu, si Raffi Ahmad. Karena Raffi yang ngasih ini harus tahu dia burungnya burung apa. Harganya lumayan guys. Raffi, thank you. Daripada PS5, gue sih mending kakak tua. Nih, orang-orang yang suka kakak tua, pas ti ngiri sama kakak tua ini. Ini surat menyurat sudah lengkap semuanya pokoknya ya. Iya betul. Jadi semua burung-burung sini semuanya ada suratnya. Aduh si Yugi deh tadi, lu berani gak sih? Berani dong. Tentara itu harus berani karena kulitnya tuh lebih tebal 2 cm guys dibanding orang biasa. Ini kayak begini nih, jadi tabok ini tahan karena ampun ya bos, adik kipar sih adik kipar, tapi bahaya juga guys. Ya udah, ini ada yang mau diinformasikan lagi nggak? Nggak ada ya. Kalau tentang Molukan mah sudah diinformasikan ini berasal dari mana dan lain-lain ya, dari Maluku ya. Oke guys, ntar kita coba video call Raffi Ahmad untuk menunjukkan burung pemberiannya ya. Ini dia kakak tua Sultan. Oke guys, kita bandingkan nih besarnya si kakak tua sultan ini dengan Molukan gua. Naik sih. Naik. Nah. Nih, tuh. Bagus banget. Tuh. Sepantar. Lebih gede dia lagi. Sepantar. Ini lebih gede ini tahu? Gede ya. Kayaknya sama ya, sepantar ya. Bro, 12. Ih gila, ini cakep banget. Halo Sultan.
ya, gue tuh berusaha voice call lagi. Apa? Namanya tuh video call bareng dia, tapi pas itu lagi sibuk banget. Dan sekarang ketemu di tempat acara. Eh, sorry, pakai masker. Lagi tidur, guys. Ini masker aku ada nih. Iya, Bu. Vi! Apa? Makasih ya. Masker dong. Iya dong. Terima kasih ya. Siapa burungnya namanya? Namanya Sultan. Wow, itu cowok dulu. Ah, Sultan mah bisa cewek bisa cowok, yang penting kaya. Nah, itu burungnya. Ratu ya, kalau itu ya. Itu burung apa sih? Kita mau beli? Bisa diajar ngomong gitu ya? Bisa, disedar deket. Ini masih bayi, jadi wajar kan mau lagi gitu. Berapa bulannya? Belum setahun, baru 4 bulanan. Yeah. Ya. Keren banget. Jadi yang lainnya dapat PS5. Karena gue gak suka PS, gak bisa. Akhirnya gue mintanya burung. Lebih mahal tuh burung daripada PS5. Jangan bilang-bilang, ntar orang-orang sebel sama gue. Tapi bener tuh lebih mahal daripada PS5. Itu buat pilih yang gak terlalu mahal loh, burung-burung itu pada mahal loh. Iya kok burung mahal-mahal ya? Iya makanya, ya dong. Jadi burung itu memang bisa menghasilkan? Enggak juga. Ya kan burungnya nanti kalau gede bisa di-breeding. Tidak, betul. Anak. Tapi tidak menghasilkan anak aja, burung juga bisa menghasilkan enak. Enak didengar, enak dilihat, enak dielus, betul. Nanti aku pengen lihat si Sultan lah. Benar ya. Si Sultan ajak main sama si Esan ya, sama Jinora. Jangan dong, kan dimakan dong. Gue lihat kemana lu ke rumahnya. Iya benar. Lu di dalam kerangkeng ya. Iya. Kok lu duluan sih, si Asad gimana sih Asad? Katanya aku duluan. Orang kamu pertama ngajak dia dulu. Iya, nggak dulu pertama Ricis. Si Asad. Terus dulu ya. Baru Ricis, baru gua. Si Asad mah. Kalau Irfan Hakim kan dia sebenarnya nggak takut sama lu, takut nggak kan? Takut lah, ini nggak asiknya ngobrol sama si Rafi. Kalau pakai masker, ya harus kan kita menaati protokol kesehatan harus. Iya bagus ya, dia pikir ya yang paling hebat. Kamu sih aku suka lagunya dari kecil lah, dengerin bagus. Oke, Vi thank you ya. Udah gitu dong, pertanyaan lagi dong, lagi lah, ntar lah kirim lagi apa ya. Atau burung-burung lu yang gak kerawat di rumah, dititip gue aja. Karena makau gue 3 lagi dilatih. Latih apa? Free fly atau trick? Trick. Jadi supaya dia bisa ngomong, bisa ini, baru free fly. Beda lah, free fly, trick. Biasanya seperti itu. Ya, bisa 2. Bisa? Jadi gini, yang misalnya yang 3 nih. Kan 3-3 aku lagi ajarin trick dulu. Nanti siapa yang paling bolot, yang paling blow on, baru diajar free fly aja. Ini udah lagi 3 bulan di sekolah, nanti kita lihat. Mana nih, bagus, oh dia ternyata triknya jago. Ya udah lanjutin, kalau yang bol agak-agak payah, aku suruh free fly. Kalau lu burung, lu pilih trik atau free fly? Kalau gua sih, karena lebih sering di rumah, mendingan trik. Gak mungkin lu sering di rumah, lu kan free fly, lu kan bolot. Iya, dari maksud gue kan gua lebih bisa, kalau di rumah kan bisa nge-vlognya di rumah aja. Iya. Kalau gua harus free fly kan harus kayak lu datang ke tempat. Lu jangan dong, gak usah pakai ke binatang-binatang lah, itu jatah gue. Ya gua juga gak selaku lu kalau di binatang. Nah Gita tuh yang mau ke binatang, kucing. Beneran? Ya, aku gak? Kucing, kemarin dapat endorse makanan kucing sama Mbak Imu. Sama, Evopet kan? Gue jadi brand ambassador-nya. Ih sombongnya ya Allah. Sombongnya ya Allah. Nah, kan gara-gara Raffi juga, aku tuh pengen kayak Raffi. Raffi tuh keren banget lah. Membersnya banyak, saya baru 7M mau. Ya Allah baru. Hadiahnya umroh. Tapi nomor 1 ya di dunia ya kan? Enggak satu, 10 besar. Oh 10 besar di dunia. Untuk Animal Channel. Oh yang Animal Channel 10 terbesar 10 di dunia besar. Jadi naik turun sih gitu. Itu hebat. Sekarang sih lagi di 13. Sudah, pokoknya Raffi harus lihat si Sultan nanti secara langsungnya, keren banget. Orang putih kan? Keren banget, udah lihat fotonya. Si Ocong, ah lu ngikutin si Fadil, lu si Ocong. Lu ngikutin si Ocong, si Fadil. Yaudah, gak apa-apa. Ocong dibilang itu. Gak ada yang ngomong gitu ya. Si Fadil itu sombong. Fadil Jain itu ya, gue mau collab susah banget. Nah, gue telepon ya. Susah Fadil banget. Nih. Susah Fadil, banget. Masa kata Irfan Hakim lu sombong? Sombong beneran. Gue telepon sekarang, gue telepon. Beneran. Nih gue telepon lu, kenapa dia nggak dibales? Kayaknya dia ngerasa sama gue nggak level kali. Dia lagi ngerasa terkenal. Gue telepon. Coba Fadil Jain. Fadil Jain dia nih nomor ini. Voice note, itu dong video call. Video call dong. Ya. Coba ya. Ini jadi banyak orang minta gue ketemu sama si Ocong. Iya enggak, tapi lu ngikutin Fadil ya. Heh, duluan siapa melihara gituan? Iya, tapi lu ngikutin si Fadil. Terserah deh. Terus keren sampai sekarang kan lu, maaf nih ya.
tinggi-tingginya sama. Arab-arabnya juga sama. Ya, dia juga bedanya Arab. Dia Arabnya asli, tingginya dia asli. Kalau gue tinggi gue juga palsu. Arabnya palsu. Enggak, tapi lu sama sama dia. Emang ya? Mirip sama. Tapi dia tuh gitu, gue DM, iya, udah gitu gak balas lagi. Lu juga gak diangkat, sombong nih si Fadil. Dia lagi syuting kali, ah. Enggak. Dia biasanya cepet kalau sama gue. Nah, berarti, kayak lu Fadil. Berarti dia udah gak ini lagi. Jadi udah tahu ada lu kali males. Deal. Gak ada tuh, gak diangkat. Iya lagi syuting berarti. Enggak, jam segini. Jam segini gak syuting apa. Sholat kali. Lu kok gak sholat? Ini kan abis ini, lu ngajakin bareng abis ini. Enggak diangkat. Udah deh. Jadi ngamin enggak yuk? Sekalian salat. Nah, yuk. Ngamin. Enggak salat enggak diangkat sebenarnya bentar deh. Kenapa sih lu ngikutin Fadil ya? Anggap nyara burung keocongnya. Iya. Tapi sayangnya dia cuma satu, dia banyak. Kamu kalah. Udah. Jalu itu dekat banget sama Chico. Jalu! Aku tidak mau terlihat dengan kau, Chico.